Invasi militer Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-104. Hingga Selasa 7 Juni 2022, pasukan Rusia telah membantai 450 tentara dan nasionalis Ukraina dalam sehari. Terbaru beredar rekaman di Telegram yang menunjukkan penghancuran parit dan posisi kaum nasionalis. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pejuang Rusia mengungkapkan posisi pejuang Ukraina di dekat Horlivka dan menutupi mereka dengan tembakan mortir. Sebelum meluncurkan serangan, tampak tentara Ukraina beraktivitas di dalam parit. Serangan Rusia berhasil melumpuhkan hingga menewaskan tentara Ukraina. Dikabarkan, pasukan Ukraina mengalami kemunduran setelah merebut kembali sebagian kota Severodonetsk di timur dari pasukan Rusia, kata pejabat setempat.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.